Anggota tni harus memiliki jiwa dan sikap tanggung jawab terhadap organisasi dalam menjalankan roda organisasi serta pengabdian terhadap masyarakat. Selesai. Lembaran nomor 120.
Indonesia nomor 46 tahun 2021 tentang pos telekomunikasi dan penyiaran. Lembaran Republik Indonesia nomor 56 5 Peraturan Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio. Nomor 108 tambahan lembaran nomor 356 persetujuan perubahan kegiatan amatir dan komunikasi antar penduduk diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018. 8. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi radio antar penduduk di Indonesia. 9. Surat keputusan pengurus nasional radio antar penduduk di Indonesia nomor 2021 memperhatikan 1. Surat keputusan pengurus nasional Radio Antara Penduduk Indonesia nomor 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018 tentang penetapan pemberlakuan anggaran dasar rumah tangga dan anggaran rumah tangga Radio Antar Penduduk Indonesia hasil musyawarah nasional luar biasa tahun 2018. 2. Anggaran rumah tangga rapi tahun 2018 bab 5 pasal 8 ayat 1 alinea A 1 alinea A 2 dan alinea 3 musyawarah organisasi berwenang untuk mengadakan penilaian terhadap laporan kinerja kepengurusan yang disampaikan oleh ketua umum menetapkan garis-garis besar program kerja, memilih ketua umum atau ketua daerah garis miring wilayah garis miring lokal. 3. Ketetapan rapat formatur tentang keputusan hasil musyawarah wilayah RAPI 15 Kabupaten Pesisir Barat masa bakti 2024-2028. 3. Ketetapan rapat formatur ulangi. 4. Ketetapan musyawarah wilayah RAPI 15 Kabupaten Pesisir Barat nomor 011.09. Musyawarah wilayah 08.03.0624 tanggal 8 Juni 2024 tentang penetapan ketua dan pengurus wilayah 15 RAPI Kabupaten Pesisir Barat hasil musyawarah wilayah kedua RAPI wilayah 15 Kabupaten Pesisir Barat. 5. Hasil rapat pengurus daerah 08 RAPI Provinsi Lampung tanggal 9 Juni 2024 memutuskan menetapkan surat keputusan pengurus radio antar penduduk Indonesia daerah 08 Provinsi Lampung tentang pengesahan kepengurusan radio antar penduduk Indonesia wilayah 15 Kabupaten Pesisir Barat masa bakti tahun 2024-2028. Ke-1. Susunan pengurusan RAPI wilayah 15 Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, ketua wilayah 15 RAPI Kabupaten Pesisir Barat wajib bekerja sama dengan baik dan benar antar sesama pengurus serta menghormati dewan pengawas dan penasehat organisasi wilayah atau DP2W
Rapi wilayah 15 Kabupaten Pesisir Barat sehingga mampu melaksanakan